Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menghadiri peluncuran dan bedah buku yang berjudul dengan promoter Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD meningkatkan kinerja dan citra Polri yang dilaksanakan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi. Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat merubah mindset dan memotivasi bagi internal Polri untuk menjadi lebih baik. Inilah kira-kira bapak-bapak sekalian, kehadiran buku ini saya kira ini akan dapat men-trigger, memotivasi terutama bagi internal Polri untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan kita masih banyak kekurangan. Tapi kita berusaha untuk maju, memperbaiki itu. Kemudian pada masyarakat, mudah-mudahan ini akan lebih banyak membuka wawasan tentang isi perut kepolisian. Karena kadang-kadang kita hanya melihat kulitnya dengan segala problemnya. Polri dan masyarakat itu adalah dua sisi mata uang yang saling memberi nilai. Polri adalah bayang-bayang dari peradaban masyarakat. Polri adalah milik masyarakat. Buruknya Polri yang menjadi buruknya masyarakat. Kalau polisinya baik, melambangkan peradaban masyarakat itu juga baik. Semoga dengan adanya buku ini, Polri bisa menjadi kegiatan baik, dan mohon bantuan bahwa ibu sekalian, siapapun juga yang peduli kepada Polri, tolong bantu Polri untuk memperbaiki diri. Dengan adanya buku karangan mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin ini, dan dengan bantuan dari seluruh masyarakat, Polri dapat memperbaiki diri sehingga menjadi Polri yang lebih baik ke depannya. Dari Bekasi, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.